Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sebelum itu kita lihat tuan-tuan, dalam peristiwa yang barangkali akan disambut seluruh dunia ialah hari Valentine. Valentine dirayakan pada 14 Februari. Tapi apakah hubungan dengan umat Islam? Walaupun perayaan penuhnya pada 14 Februari, tetapi mereka bermula pada 7 Februari. Kemudian 8 Februari, 9, 10 sampai kemuncaknya pada 14 hari bulan Februari. Apakah sebenarnya perayaan ini? Apakah ada hubungan dengan umat Islam? Dan apakah yang dinyatakan oleh para ulama kita tentang perayaan bagi kaum yang lakukan sebelum Islam lagi? Tuan-tuan yang saya hormati, umat Islam menentang perayaan ini. Umat Islam menentang perayaan Valentine sebab walaupun namanya ialah hari kasih sayang, dalam bahasa Arabnya disebut Yaumul Hubb, tetapi dia berpunca daripada amalan orang bukan Islam sebelum Islam lagi. Para mufti telah mengeluarkan fatwa, dan kalau kita lihat sejarahnya, sambutan hari Valentine ini dirayakan sempena dengan seorang paderi yang bernama Valentino, dan ada kisah yang berkaitan dengan paderi ini dan dirayakan oleh orang Kristian. Tidak ada kebenaran dengan umat Islam, tetapi hari ini perayaan ini kelihatannya dirayakan seluruh dunia dan termasuklah oleh umat Islam sendiri. Majlis Fatwa Negeri Sabah membuat fatwa tentang perayaan Valentine untuk kerajaan Sabah. Dan saya baca sebahagian daripada mufti ataupun fatwa mufti negeri Sabah. Dia mengatakan amalan merayakan Valentine Day adalah bercanggah dengan ajaran Islam. Perayaan tersebut mempunyai unsur-unsur Kristian dan amalannya yang bercampur dengan perbuatan maksiat adalah dilarang oleh Islam. Maka itu sebab pemuda-pemuda, pemudi Islam diminta tidak terlibat dengan perayaan Valentine yang sedang dirancak. Supermarket sekarang sedang hebat mempromosikan Valentine, kononnya hari kasih sayang. Dan tujuan mereka ialah untuk menjual coklat sebab pada 7 hari bulan Februari mereka memberi hadiah bunga ros. Ini amalan orang sebelum kita. Kemudian pada hari 8 mereka mencadangkan pertunangan. Pada hari yang seterusnya mereka memberi hadiah coklat. Pada hari seterusnya mereka membuat perjanjian hidup semati. Kemudian hari yang seterusnya, hari Kiss Day ataupun hari ciuman, dan Happy Valentine Day, dan hari yang terakhir ialah hari maka hilanglah sebuah mahkota bagi seorang wanita. Inilah yang diamalkan oleh orang bukan Islam. Dan mufti kita mengatakan amalan ini tidak ada kena dengan Islam dan harus dihindarkan. Pertama ialah mufti kerajaan Sabah. Demikian juga mufti kerajaan Selangor membuat fatwa yang sama. Dan mufti negeri Selangor mengatakan perayaan ini mempunyai unsur-unsur agama lain yang bercanggah dengan agama suci kita. Maksudnya para ulama kita tidak membenarkan sambutan hari Valentine. Lebih lagi esok lusa mereka akan jual bunga ros. Bunga ros ini akan dihadiahkan kepada orang yang kita sayangi, dan itu tidak dibenarkan dalam Islam, kata mufti kita. Begitu juga jata kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam Malaysia, mesyuarat kali ke-71 yang bersidang pada tahun 2012. Mereka juga mengatakan amalan merayakan hari Valentine tidak pernah dianjurkan oleh Islam. Hal ini kerana dia mempunyai unsur-unsur agama lain, amalannya yang bercampur dengan perbuatan maksiat adalah bercanggah dan dilarang dalam Islam. Jelas mufti kita, para ulama telah jelas perkara ini tidak boleh kita sambut untuk adik-adik, pemuda-pemuda, puteri-puteri kita yang selalunya mereka adakan dalam minggu ini. Minggu ini mereka akan memadu kasih, dan amalan ini amalan kharafat yang dilakukan oleh orang sebelum Islam. Umat Islam ada syariah yang sungguh indah, dan kita tidak menukar syariah kita dengan amalan mereka yang sebelum Islam.